siapkan adalah dua buah kaleng, benang kasur, paku, dan palu. Lalu kaleng ini tengahnya kita lubangi dengan bantuan orang dewasa. Tiga. Setelah dilubangi, kita pasang talinya. Lalu ujung talinya kita ikatkan pada tusuk gigi atau lidi. Begitupun sebaliknya. Nah, telepon kalengnya sudah jadi. Agar telepon kalengnya akan semakin menarik, kita hias dengan pola hiasan toraja. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas HPS, double tip, gunting, origami, dan lem. Pertama, kita menempelkan double tip di pinggiran kaleng. Lalu, kalau sudah kita tempelkan double tip, kita pasangkan kertas HPS yang sudah digunting. Setelah kita tempel kertas HPS, lalu kita tempelkan kertas origami seperti ini. Lalu, kita membuat pola hiasannya. Setelah kita gambar seperti ini, lalu kita gunting. Nah, ini hasilnya setelah digunting. Kemudian, hiasannya kita tempel di kaleng teleponnya. Setelah jadi seperti ini, lalu kita akan nempel ini di pinggirannya. Kakak yang ngomong. Lalu, sekarang kita menempel hiasan yang berbentuk ketupat. Nah, ini sudah jadi.